Dame nasumurung sian salut naroha ima mangarabuti ati-ati ho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Berikan nauli di Pesta Natal, malam Pesta Natal Saudarion ima nata surat di buku Matius bin Dusada memuka sian ayat 10 sahatu ayat 23 semua ma tersulat. Yang kau atau tubuh ni Yesus Kristus semua mu. Uju orang si Joseph, Joseph ini lebih nama si Mariai. Gebe-gebe itu ibarat si Anton di Probadia, andoran so masih pada rohan bebe nasida. Alam parohan aku si Joseph, nama ngoro si Maria. Dengan dong rohana orang pun masida, gabe ditai rohana ma naik sirak konama songoni. Alai dina songoni lepeta hidi rohana, diida ma dipina suru-suruan di Tuhani, namang dok tuibana. Oh Joseph, anak insidang, unak alang rohan mengalap si Maria, gabe dengan musaripe Yusuf, aina sian tong di probadia do namai tubuh di ibana. Tumbuhan anak mai bana, Yesus do guarna bahelamu. Ai paruona do bangsona sian akka dosa nasi gabe. Masape sasudenai, asa jumpang nani hatahun di Tuhani marite sian panunangna namandok. Ida haluma gebe-gebean do namar bajui tubuhan anak maibana jala bahenan do guana Immanuel lapatanna dengan tama debata ima saatna horas mani kesilina selamat hari Natal. Mencela sepuluh hanami bohi wajupan bohi do sude dua sinurianta di GKBI jemaat khusus menteri indah hor menghiti-hiti emang perdita pendeta JP Batubara jala boy hami merayakan Natal bersama di bagasan Bermino anda rakso empat orang kami jenita ala untuk berjuruh hami mengibat di Batata berhiat tahun juga terdau kami menjuruh diri nami satu kini Guarku Ramli selamat Natal arah. Ala boho 25 Desember tuh dibayang maguarna Ramli selamat Natal. Jalannya merasa hutan doho pandita tuti Justini Utabara. Di doho Tuhan dua daganak dihami bawa doho buru sekangan Fidei Felix Begensor Haraha semester itu di Fakultas Teknik Fisika UGM. Jalan Abeluahon Gledis Letitia Harahat kelas Sawolas, kelas 11, kelas 2 SMA, Santo Thomas T.
3 Medan. Kami pendeta Gereja Kristen Protestan Angkola di KPA, alai sehari-hari mengubah di SPT Abdusat di Medan. Jadi rakuhan doa anak pendeta JP Batubara. Jalan tinggal di perumahan Krio Village Sunggal dari Serdang. Jalan menurut akal ada udota itu Sunggal rumahmu akan menginang mertandang di jemputa sambil minum kopi, makan goreng, sambil cerita-cerita. Jenak itu di KPI Sukamaju, sekitar 2 km dari di KPI Sukamaju. Ini macam pertinan dari saat kami, namun saya tahu bagus, menghidupi akan pakar dota di luar ini, ibadah. Odongan di janita di bawah setikion, debata dongata, debata dongata, Immanuel Allah beserta kita. Menurut pemanak janita di malam Natalon, Allah beserta kita, debata dongata, berarti dia tidak jauh lagi. Selama ini Allah dipahami sangat jauh di singgasana, di surga. Allah itu tidak dikenal ribuan tahun. Allah mencoba memperkenalkan dirinya melalui para hakim-hakim. Umat tidak mengenalnya, bahkan makin jauh. Lalu Allah memperkenalkan dirinya dengan raja-raja. Itu pun Tuhan tidak dikenal oleh umat. Tuhan juga memperkenalkan diri melalui nabi-nabi. Itu pun tidak dikenal oleh umat. Lalu berhentilah dia pada posisi memperkenalkan diri dari nabi. Bahkan setelah itu dia tidak lagi memakai cara untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ada 400 tahun lamanya Tuhan tidak berbicara lagi dengan manusia karena manusia gagal melihat Allah yang jauh di sana. Lalu Tuhan berpikir, bagaimana caranya biar aku ini dikenal manusia? Supaya manusia mengenal aku, aku mengenal manusia. Lalu akhirnya Allah berinisiatif, Allah mendekatkan diri kepada manusia, dan dia menyuruh malaikat Gabriel bertemu dengan Maria yang sedang bertunangan, supaya Maria bersedia mengandung bayi kudus. Dan ketika dia melahirkan bayi dalam kandungannya, Yosef suaminya harus menamai dia siapa? Yesus. Jadi Allah yang tidak dikenal ribuan tahun itu, dia ingin menjumpai manusia dalam wujud manusia, dan dia harus lahir secara manusia walau belum menikah dan tidak dilahirkan secara hubungan suami istri. Maka dia memakai rahim Bunda Maria untuk mendekatkan diri yang jauh itu menjadi dekat, dan dia menyebut namanya yang tidak diketahui orang ribuan tahun yang lalu. Nama Tuhan itu siapa? Yesus. Jadi nama Tuhan yang tidak dikenal umatnya ribuan tahun yang lalu, dia memperkenalkan dirinya dalam wujud manusia dengan nama Yesus. Dan setelah Yesus lahir di Bethlehem di kota Daud, Allah yang jauh menjadi Allah beserta kita, dekat beserta kita, seturut dengan wajah manusia. Dan dia menjadi manusia, meninggalkan singgasananya, meninggalkan kemahakuasaannya, menjadi manusia yang terbatas dalam diri Yesus yang menjadi bayi kudus kala itu. Sehingga manusia pertama yang dekat dengan Allah ialah para gembala. Para gembala mendekati Yesus yang bayi kudus itu
dan mereka sujud menyembah bayi kudus itu karena bayi itu berbeda dengan bayi yang lain. Jadi ketika Allah mendekat dengan manusia, maka manusia pasti akan menyembah Dia. Tasombama ibana. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan wajib hukumnya menyembah Dia. Jadi kalau malam-malam ini kita merayakan dan mengenang bagaimana Tuhan menjadi manusia, menjadi bayi kudus yang lahir di Betlehem, maka kita harus berposisi menyembah Tuhan. Itu sebab hujan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk datang ke GGBI Menteng Indah ini, karena kita sedang menyembah Allah yang sudah mendekat dengan kita, menyembah Allah yang sudah beserta kita. Jadi kalau Allah sudah beserta kita, berarti tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan, karena Yang Maha Kuasa telah menjadi bersama kita dalam rupa manusia yang bisa kita sentuh, yang bisa kita sapa, yang bisa kita raih dan duduk bersama dengan Dia. Kala itu Yesus yang historis itu sama seperti kita manusia. Tapi Yesus yang historis itu, yang manusia itu sekarang sudah naik ke surga. Jadi tidak bisa lagi kita lihat seperti ini. Nah makanya kita hanya mengenang Yesus yang lahir menjadi manusia itu malam ini, sembari kita menanti kedatangan Tuhan kali kedua. Untuk apa? Menghakimi manusia yang hidup dan yang mati. Jadi perayaan Advent yang baru saja usai kita rayakan itu bukan lagi sedang menanti akan datang Mesias yang lahir di Betlehem. Bukan. Itu sudah digenapi. Kita sedang merayakan sekarang Advent sekaligus merayakan Natal, sedang menanti kedatangan Kristus kali kedua. Bukan lagi lahir menjadi manusia, tetapi Dia turun dari wujud keilahiannya untuk menghakimi kita. Entahkah kita nanti hidup, entahkah kita sudah mati. Yang penting kalau masih hidup, kita didapatinya setia. Kalaupun sudah mati, kita mati di dalam Kristus. Hanya orang yang dekat dengan Allah lah akan bersamanya di surga. Dan hanya orang yang mati di dalam Kristus lah akan dibangkitkan bersama Dia. Maka entahkah kita hidup sekarang atau nanti kita mati, pastikan kita dekat dengan Yesus. Kalau kita jauh dengan Yesus, maka sulit kemungkinan kita bersamanya di surga kekekal. Inilah malam Natal yang hendak kita rayakan saat ini. Kita hendak melihat bagaimana Allah yang telah menyertai kita, yang telah dekat dengan kita, sehingga kita bukan lagi hanya merayakan seperti biasa, tetapi merayakan hendak menyembah Dia yang telah mendekat dan menyertai kita. Jadi ungkapan Allah menyertai kita itu hendak menjelaskan kepada kita Allah hadir secara ilahi dalam bayi Yesus. Jadi kalau kita merayakan hari ini Allah beserta kita, itu menunjukkan bahwa Allah secara ilahi hadir di GKPI Menteng Indah ini. Hadir di tengah persekutuan keluarga. Hadir di tengah kehidupan bermasyarakat. Itu yang mau kita rayakan hari ini. Kita pulang dari perayaan Natal ini nanti, kita pastikan bahwa Allah secara ilahi hadir di hati kita. Hadir di dalam kehidupan kita. Ini yang penting. Jadi makna Allah menyertai kita ialah kehadiran Allah secara ilahi
nyata dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dikatakan Allah hadir menyertai kita, itu berarti terjadi keintiman dan kepedulian Allah. Tidak mungkin Allah memberi sesuatu yang berharga kalau dia tidak punya kepedulian kepada kita. Mungkinkah kita memberi hadiah emas kepada seseorang kalau tidak ada hubungan yang intimate atau yang dekat dengan seseorang? Mungkinkah? Ada yang berani memberi emas 1 kilogram kepada orang yang tidak dikenal? Saya pikir tidak ada. Jangankan 1 kilogram, 1 gram aja enggak mau. Tetapi saya berani memberikan 1 gram emas kepada orang yang saya punya hubungan khusus dengan dia. Biasanya kalau ada penatua yang pensiun, kasih 5 gram, bukan? Pendeta mau pergi pensiun atau pindah dari tempat ini, dikasih 10 gram, bukan? Karena kita punya ikatan emosional dengan beliau. Gak mungkin tiba-tiba nanti saya pulang dari sini kalian kasih 10 gram. Gak mungkin. Nonsense itu. Walaupun saya berhok beberapa hari sampai 3 jam sekarang, gak mungkinlah kalian kasih 10 gram dengan saya. Karena kita belum punya hubungan yang intim. Allah mau menjadi manusia, memberi anaknya yang tunggal, itu karena Allah punya hubungan yang intim dengan jemaat di Gereja Menteng Indah. Amin. Maka pulanglah dengan membawa Yesus nanti ke rumah kita sebagai hadiah nanti. Jangan tinggalkan Yesus nanti di gereja ini. Bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Supaya Yesus yang menjadi kepala di tengah keluargamu, supaya Yesus yang mengatur hubungan istri dan suami di tengah keluargamu, supaya Yesus yang mengatur hubungan ayah ibu dan ayah dengan anak di tengah keluargamu, dan Yesus yang menjadi raja atas segala kehidupan kita. Itulah Natal. Yesus menyertai kita karena dia peduli dengan kita. Itu yang kedua. Ungkapan Allah menyertai kita itu berarti yang ketiga, Allah memenuhi janjinya. Bahwa dia telah berjanji dari Yesaya bahwa dia akan mengandung seorang perempuan muda, akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak, dan dia akan disebut dengan Immanuel. Dan itu dipenuhi Allah dalam kelahiran Yesus melalui Maria. Jadi peristiwa Allah menyertai kita ini merupakan pemenuhan janji. Ada banyak janji Allah yang sebenarnya belum dinyatakan kepada kita, belum terwujud bagi kita. Karena apa? Karena kita belum memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, karena kita belum mengklaim janji Tuhan itu nyata atas kita. Bagaimana cara kita supaya bisa mengklaim janji Tuhan atas kita? Syaratnya yang pertama ialah kita harus menjadi keturunan Abraham. Kalau tidak menjadi keturunan Abraham, janji Tuhan tidak akan ditepati dan diberikan kepada kita. Aku ini bukan keturunan Abraham, saya keturunan Rahabnya. Betul. Saya keturunan batubaranya. Betul. Bukan keturunan Abraham. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi keturunan Abraham. Saat kita menjadi keturunan Abraham, saat itulah kita punya hak mengklaim janji Allah akan hidup kita. Maka klaimlah nanti kepada Tuhan, Tuhan, pada perayaan Natal 24 Desember 2023 ini, aku rindu Tuhan menyertai aku, istriku, suamiku, anak-anakku, gerejaku, dan negara kami. Maka Tuhan akan datang menyertai kita. Katakan itu supaya Tuhan datang menyertai kita, menyertaimu, menyertai seluruh anggota keluarga kita. Kalau kita tidak pernah klaim, maka Tuhan akan tetap jauh dari kita dan tidak menyertai kita. Itu yang ketiga, Allah hendak memenuhi
janjinya. Ada banyak janji Tuhan. Pertanyaan kita sekarang ialah, bagaimana cara Allah untuk menyertai kita? Aku gak mengerti emang pendeta, bagaimana cara Tuhan menyertai kita? Dari teks yang kita baca tadi, ada beberapa cara Tuhan menyertai kita. Yang pertama ialah, Yesus lahir dari Roh Kudus. Itu ayat 18. Jadi penyertaan Allah kepada kita ialah, Dia lahir secara ilahi dengan perantaraan Bunda Maria, dan bayi yang dikandungnya itu ialah dari Roh Kudus. Adakah manusia di dunia ini selain Maria tiba-tiba hamil? Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada perempuan tiba-tiba membesar perutnya padahal belum menikah, biasanya itu karena penyakit. Ada penyakit kista kan, istilah sekarang kan? Itu. Atau ada penyakit lain, busung lapar atau yang lain. Mungkin gak boleh lagi busung lapar karena sudah ada stunting ya. Sudah ada gigi-gigi yang baik kan? Tetapi dalam tradisi Batak ada yang lebih aneh. Nama puntek sempuluh luhamunin. Kita kan hidup pakai kompuk teh jeruk tubuh ini, nah kan nama puntek sempuluh. Berarti lebih aneh lagi itu. Itu tidak perlu kita bahas. Tapi yang kita perlu kita bahas sekarang ialah, bagaimana cara Allah menyertai kita? Dia menjadi manusia dari Bunda Maria karena mengandung dari Roh. Itu berarti itu bisa terjadi, penyertaan Allah kepada kita melalui Roh Kudusnya. Sampai sekarang Allah menyertai kita dengan Roh Kudusnya. Persoalannya ialah, kita tidak sering mengundang Roh Kudus menyertai kita. Kalau dulu kita berdoa alentor di perbalia, dongani maham, mengundang donan sedario, ada berapa ada kesamaan? Jarang. Makanya dia tidak menyertai kita. Kenapa? Kita tidak minta Roh menyertai kita. Padahal sudah Yesus berkata, ketika aku naik ke surga, maka akan ada penolong yang lain yang menyertaimu. Siapa itu? Roh Kudus. Maka kita harus meminta kuasa Roh itu menyertai kita, supaya apa? Allah menyertai kita. Itu yang pertama, cara Allah menyertai kita ialah dengan Roh Kudus. Itu ayat 18. Lalu yang kedua, bagaimana cara Allah untuk menyertai kita ialah dengan kehadiran malaikat Tuhan mengingatkan dan menguatkan Yusuf. Yusuf berkata dalam hatinya, aku masih bertunangan kok dia hamil ya. Aku tidak maulah dia rusak. Nama baik dia rusak. Kuceraikan sajalah supaya dia bisa mengandung anaknya, melahirkan anaknya. Walau itu bukan dari saya. Itu pendapat Yusuf secara manusiawi. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dia dalam mimpinya. Hei Yusuf anak Daud, jangan ceraikan istrimu. Karena apa? Yang di dalam kandungannya itu bukan dari hasil hubunganmu sebagai suami istri, tapi itu dari Roh Kudus. Jika anak itu lahir, namailah dia Yesus. Itu sebabnya kehadiran Allah melalui malaikat itulah penyertaan Allah kepada Yusuf. Nah sekarang pertanyaan bagi kita, apakah malaikat Tuhan sekarang masih menyertai umat percaya? Jawabannya ya. Setiap orang percaya minimal 1000 malaikat menyertai kita setiap hari. Amin. Asal kita percaya. Jadi kalau kita percaya Tuhan, hari ini aku berangkat bekerja, melakukan tugasku sebagai ayah yang baik, sebagai ibu yang baik, sebagai istri yang baik, sebagai suami yang baik, sebagai pendeta yang baik, sebagai penatua yang baik, sebagai jemaat yang baik, sebagai anak yang baik, berangkatkan aku dengan pengawalan malaikat surgawi. Maka Tuhan utus 1000 malaikat. Tetapi kalau kita tidak minta, Allah tak menyertai kita. Maka malam Natal ini kita diajar bagaimana cara Allah menyertai kita. Mintalah kehadiran malaikat
menyertai kita. Maka malaikat itu akan menguatkan kita supaya jalan kita jangan jalan yang sesat. Hei Joseph, jangan tinggalkan Maria. Teruskanlah engkau menjadi suaminya, karena anak yang dikandungnya dari Tuhan, namailah dia Yesus. Ketika kita berjalan lain dari kehendak Tuhan, maka malaikat mengingatkan, hei, salah jalan, kembali ke jalan yang benar. Itulah fungsi malaikat, menyertai kita, memberikan kita teguran di kala salah, mengingatkan kita di kala jalan kita sudah menyimpang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana cara Allah menyertai kita, ialah dengan menggenapi nubuat para nabi. Saya sudah katakan tadi, nubuat itu masih ada sekarang, bisa kita klaim sepanjang kita menjadi keturunan Abraham. Kalau kita sudah menjadi orang percaya, maka kita disebut keturunan Abraham, karena Abraham Allah siapa? Nenek atau kakek orang percaya, kan? Opuni Nebrosia, kan? Jadi kalau kita sudah percaya, kita sudah bisa mengklaim keturunan Abraham, dan kita bisa mengklaim penggenapan janji Allah. Lalu bagaimana cara Allah menyertai kita? Kalau kita baca ayat yang ke-21 nanti, maka Allah menyertai kita dengan cara membebaskan kita dari segala dosa kita. Manusia saat lahir di dunia ini sudah penuh dengan dosa. Itu sebabnya dia menangis, karena dia punya dosa keturunan dari Adam. Lalu punya pergumulan yang berat, maka dia menangis lahir di dunia ini. Maka ketika kita dibaptis, sebenarnya Tuhan telah menghapus dosa keturunan, dan saat itulah kita terbebas dari dosa dan disebut dengan manusia baru. Dan saat itulah kita menjadi orang yang berpotensi untuk bebas dari dosa. Tetapi terkadang dalam pertumbuhan iman kita, kita jatuh lagi ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa. Maka gereja kita mengajar kita dengan sini untuk bagaimana cara menghindar dari dosa dan melakukan yang baik. Dikuatkanlah baptisan kita dengan sini. Maka berkat yang kita terima waktu itu ialah Tuhan menguatkanmu mengalahkan segala yang jahat dan menolongmu melakukan segala yang baik. Itulah janji Tuhan. Jadi ketika dia menyertai kita, maka dia sebenarnya telah berjuang membuang dosa dari kita. Selama ada dosa di hidup kita, selama itu Allah tidak menyertai kita. Maka pastikan setiap datang beribadah, tinggalkan dosamu di sini supaya Tuhan mengampuni kita. Jadi yang kita bawa setiap ibadah apa? Apa yang kita bawa dari rumah saat ini? Setiap ibadah ke gereja ini apa yang kita bawa? Mungkin persembahan yang kita bilang, kan? Bukan itu yang kita bawa. Bawalah segala dosa kejahatanmu ke sini. Maka Tuhan berkata, sekalipun dosamu seperti kerminci, aku menjadikanmu seperti yang salju. Artinya kita membawa beban berat kita, dosa-dosa kita yang kita pundak itu, bawalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Maka kita pulang menjadi berbeban ringan. Maka dia berkata, bawalah hailah, hai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada aku supaya aku memberikan kelegaan. Itu yang kita bawa setiap minggu. Tapi jangan salah baca, hai yang letih lesu dan berbeban berat, bukan itu. Yang berbeban beratnya artinya kita punya dosa yang berat, yang menghalangi berkat Tuhan, yang menghalangi keharmonisan keluarga, yang menghalangi karir di perusahaan instansi pemerintah, menghalangi berkembang pesat usaha kita karena dosa kita, bawalah itu. Maka Tuhan akan mengatakan, pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kita telah disertai Tuhan. Wah, sudah 30 menit ya, sudah lapar ini. Saya akan mengakhiri
apa yang hendak kita renungkan dalam ibadah Natal, malam Natal ini. Yang pertama, Natal adalah kelahiran ilahi dan Allah menyertai kita secara ilahi. Saat kita merayakan Natal, yakinkan bahwa Allah menyertai kita secara ilahi. Katakan nanti dalam diri kita, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertaiku secara ilahi, melahirkan anakmu yang tunggal di Bethlehem hanya untuk menyertaiku di bumi. Terpujilah Engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat kepedulian Allah kepada kita yang berdosa. Seharusnya orang berdosa mati, tetapi Dia memberi anaknya supaya menggantikan kita mati di Golgota agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Itu penyertaan Allah karena kepedulian Allah yang besar kepada kita. Jadi malam Natal ini Allah, kita punya solidaritas. Karena Allah punya solidaritas yang tinggi, maka kita pun harus punya solidaritas kepada seluruh orang, baik keluarga kita, masyarakat kita, dan gereja kita. Dan yang terakhir, kelahiran Yesus hendak membawa kita terbebas dari dosa dan kejahatan kita. Karena kelahirannya hendak menyelamatkan kita dan menolong kita membuang dosa kejahatan kita. Agar apa? Agar kita disertai Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Yesus yang terlahir di Bethlehem kami kenang dan rayakan. Kelahiran Yesus di Bethlehem membuat Allah menyertai kami. Allah menyertai kami terasa ketika penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Bahkan kehadiran malaikat Tuhan untuk menguatkan iman kami, menguatkan kehidupan kami. Bahkan Engkau akan menggenapi nubuat para nabi dalam kehidupan kami saat kami menjadi keturunan Abraham. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu jauh lagi lebih hebat dengan menghapuskan segala dosa kejahatan kami. Karena itu kami akan terus merasakan kehadiran ilahi Yesus, kehadiran ilahi Allah menyertai kehidupan kami untuk memberi kami pembebasan dan keselamatan. Terpujilah Engkau Bapa, ajar kami untuk mengerti, memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.